Ini salah satu karya ibu. Tulisannya Kung Flu. Kung Flu itu sebutan julukan yang diberi oleh Presiden Trump waktu itu kali terhadap virus COVID-nya. Dia kan selalu associate virus di Chinese. Jadi dia bilang Chinese flu, Kung Flu gitu. Dan itu untuk seseorang yang mempunyai pengaruh besar gitu, it's not jadi orang. Jadi impact-nya ke bawahnya yeah, ASEAN ya. It's a big problem di sana. Jadi banyak yang kena cedera trauma yang akibatkan bahkan ada yang meninggal juga ya. Welcome back bersama gue Bill Mukdor di Art Corridor, di mana kita bahas seni sampai dalam-dalamnya. Hari ini gue kedatangan salah satu seniman yang keren banget. Namanya Ibu Bibiana Lee. Beliau ini adalah satu seniman yang banyak mengangkat tema sosial dan etnik juga. Langsung aja kita welcome Ibu Bibiana. Terima kasih banyak udah datang ke sini. Iya, Ibu sehat tapi ya. Ibu, aku ini datang nih kebetulan kita lagi di Galeri Nasional dan habis banget melihat karya-karya Ibu Bibian di IWA pameran. Wah, keren banget. Bu, boleh cerita gak? Mulainya gimana, Bu? Mulai berkecimpung di sini, apa yang make you interested about art? Tahu ya. Dan suka. Tapi sebetulnya saya bukan dari background, saya bukan dari seni ya. Jadi education, my basic education juga di seni rupa, tapi dari management gitu. Economic management. I think seniman is economic management mistake. Well, I'm better at managing myself. Terus abis itu ada ambil kursus-kursus, mula-mula ambil kursus Chinese painting gitu. Terus abis itu bantu anak-anak sekolah ambil kursus wall painting, classes gitu di Singapura, di workshops di Nafa. Terus belajar juga dari seniman Singapura dan kemarin ke seniman dari China juga untuk wall painting, window painting. Terus kembali ke Indonesia di tahun 2002 saya belajar under Teguh Mas Hendrik, mulai dari drawing lagi, sculpture gitu. Itu berarti Ibu dalam kondisi masih mengurusin anak segala macam, tapi you have time for art berarti. Ya, ada later time waktu udah comeback gitu baru. Tadinya sih enggak. Itu. Nah, terus apa namanya? Kenapa Ibu banyak angkat tema sosial isu dan etik? Apa benar apa? Is it right? Apa banyak karya Ibu yang seperti itu atau ada karya lain-lainnya? Sebetulnya karya lain ya, mula-mula waktu mulai belajar kan still life. Terus tapi dari situ dan belajar ke figure drawing. Terus setelah figure drawing dan when I came back ke Indonesia, itu terus banyak saya lihat lukisan-lukisan masters Indonesia yang menceritakan tentang kehidupan sosial, social commentary. Dan itu membuat saya tertarik sekali. Terus habis itu ya akhirnya saya talk about social issues gitu. Dan giving voice, try to give voice to the voiceless gitu. Makanya saya ada karya-karya yang menaik judulnya The Comfort Women yang mereka
sangat sulit untuk ya to have a voice, dan supaya mereka di dunia tidak dilihat dengan mata yang sebelah itu. Terus ya begitu, terus abis itu sebagai Chinese ya, then I start I did a project I Am China. That is a project tentang peranakan Chinese yang di Indonesia. Itu apakah yang... ini juga salah satu dari seri itu. Banyak, aku melihat banyak karya itu melihat prosesnya menunjukkan bahwa kayak problematis yang dialami orang China di Indonesia. Ya, the fragility of Indonesian Chinese gitu kan. Kan di, makanya pakai piring kan, piring itu kan fragile dan rapuh sekali. Jadi kehidupan orang-orang di Indonesia kan juga meledak-meledak kan. Every now and then selalu ada demo atau apa, selalu menjadi sasaran. Jadi ini documentation of happenings from since 1740, 17th century gitu. Ini about Indonesian Chinese itu. Jadi di sini cerita-ceritanya semua tertulis di porselen itu. Jadi ini di satu sisi sosial isu, tapi juga di satu sisi jadi historical It's a documentation. Documentation of real. Jadi my work lately itu is based on research of kejadian-kejadian yang real, bukan yang something that is not real, bukan yang imajinasi, bukan something that is real. Berarti benar-benar you have to learn about the cari sejarahnya, baca tentang sejarahnya, baru dituangkan kepalanya. Tapi do you, is it related to you? Apakah itu related sebagaimana kayak pernah nggak sih ngalamin hal itu sebagai China di Indonesia? Of course, as a Chinese di Indonesia ya, kan selalu kita selalu dikambing hitamkan gitu. Kayak ada pernah waktu tahun 1970-an itu kasus Malawi, ada orang tua punya kendaraan itu waktu itu kami pas di Senin gitu kena terbakar waktu demo gitu. Jadi terus selalu kalau ada kejadian apa-apa kerusuhan gitu kan toko-toko atau usaha-usaha orang Tionghoa yang jadi sasaran gitu. Jadi I don't know, itu something that selalu ada dari zaman Belanda pun juga begitu. Jadi dan nanti meledak, tapi gampang untuk tersulut lagi ya. Jadi terus meledak gitu. Gampang meledak-ledak jatuhnya itu ya. Seperti sekarang yang seperti karya saya yang sekarang yang karya Paris itu kan juga isu tentang racism, Asian hate di negara-negara barat. Nah, itu lebih parah lagi tadi Ibu, kalau di compare Indonesia sama Western world, maybe di mana-mana ada ya, selalu ada ya. Selalu ada yang dikambing hitamkan, selalu yang ini. And then it takes very little untuk menurutnya ya. Kadang-kadang berita yang tidak benar. Dan kadang-kadang karena insecurity juga kan, orang jadi defend, jadi Ya, kalau di compare, tapi do you think Indonesia better this day? Oh, I love staying here. Ini kan kita ini negara saya kan. Dan you are Indonesia juga. Jadi like you, kita walaupun asal usul kita punya nenek moyang dari luar, tapi kan kita sudah di sini. Jadi we have to be part. Dan kalau Middle Eastern, kalau saya background Middle Eastern, Middle Eastern itu nggak ingat tahun berapa. Udah lama, maksudnya kita tuh benar-benar fighting with Indonesia segala macam. Jadi dan kita tuh mengakui diri kita benar-benar Indonesia. Ada begitunya mungkin ini. Jadi ada emang. Tapi ya walaupun begitu. It still comes and goes di seluruh dunia itu ya, selalu ada ya. If you are not the majority, minoritas pasti
Yeah. Tapi di luar negeri, I think in Indonesia a lot better daripada di luar negeri saat kayak seperti di Australia gitu, atau di Amerika apalagi bakal lebih parah lagi mungkin. Betul. Jadi, Bu, ada satu yang menarik kan, ingin tanya. Karya Ibu ini, saya lihat, secara sosial impact segala macam kena banget. Tapi yang saya penasaran, rasa estetikanya ini loh. Kok asik bisa relatable sama anak muda kalau saya lihat deh. Kenapa itu, Bu? Gimana you? Di you itu emang sengaja atau? Enggak tahu ya. Karena supaya buat itu enggak selalu dengan media yang sama ya. Jadi I find something yang yang bisa dijadikan sebagai metafor untuk apa yang mau dibicarakan. Cuma kebetulan aja itu mengena di dengan anak muda. Anak muda. Oke, misalkan satu salsa, misalkan satu lagi dia menggunakan warna-warna, lampu-lampu, something relatable with young generation gitu. Makanya pas ngeliat, you have a unique color too, dan apa? What do you do? Yellow. Ya itu karena kebetulan ini kan bicara tentang isu orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa kalau di luar negeri, because I stay di luar lama juga ya. Jadi itu mereka menyebut orang Asia, orang Tionghoa, Orientals as yellow skin people. Okay, that's it. Jadi makanya itu kan. Dan juga yang pilih itu karena itu kan peranakan desain memang begitu, warna-warna mencolok gitu. Jadi itu kalau peranakan porcelainnya desain emang mencolok. It's different from the Chinese porcelain yang blue, green, soft gitu. Ini peranakan porcelain emang begitu. Ini salah satu karyanya Ibu. Tulisannya Kung Flu. Kung Flu itu sebutan julukan yang diberi oleh Presiden Trump waktu itu kali terhadap virus COVID ya. Dia kan selalu associate the virus to the Chinese. Jadi dia bilangnya Chinese Flu, Kung Flu gitu. Dan itu untuk seseorang yang mempunyai pengaruh besar gitu, it's not Jadi impact-nya ke bawahnya ASEAN ya. It's a big problem di sana. Jadi banyak yang kena cedera, trauma yang akibatkan bahkan ada yang meninggal juga ya. Ini kalau dilihat ini ya. Itu seperti bunga, sebetulnya itu di dalam bunga itu ada tulisan babi, Cina. Oh gitu, jadi ilusi itu. Bu, Ibu ini Bibiana Ri sama Jenti ini keluarga apa gimana Bu? Satu marga atau? Satu marganya aja. Oh jadi masih Samsak, ya? Iya, saya lihat Samsak terus Li. Ingatnya Jet Li, kayaknya satu marga berarti. Beneran beneran Li juga ya? Oh gitu. Iya, kan marga Li. Oke. Nah, Bu, sekali apa namanya? Saya minta, woi jangan Bu buat anak-anak mudanya Bu. Gimana? Kalau enggak sih, saya bukan buat anak-anak muda, buat ibu-ibu yang enggak kesempatan mau melukis, mau berkarya, bisa gimana caranya mereka kalau mau start berkarya, apalagi yang punya anak, segala macam. Just do it. Ngumpulin waktunya gimana itu? Lakukan aja, ya kalau enggak ada waktu ya enggak usah. Nanti ada waktu senggang kayak saya kan tuh. Anak saya udah selesai SD, SMP, dia masuk kuliah baru saya mulai lebih sedikit ada waktu.
waktu untuk diri sendiri. Hopefully it's not too late. Sangat galet, sebuah masih long way to go. Bu, ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu, kalau boleh. Apa yang Ibu rasakan dari pameran IWA ini? Pengalamannya? Pengalamannya, meeting you. Waduh, saya senang bisa ketemu Ibu ini. Very honored to be part of the show. Sangat bersyukur dia untuk berpartisipasi dengan seniman-seniman yang lain yang sudah benar-benar dunia. Dan ini baru memberi saya kesempatan. Dan apa yang Ibu ingin sampaikan keluar dari karya ini? Dari karya ini, ya. Ini karya yang di dipamerkan di sini adalah tentang rasisme, diskriminasi, xenofobia, dan saya harap pengunjung yang melihat karyanya lebih aware gitu atas perbuatan-perbuatan mereka. Kadang-kadang seperti yang saya menyatakan di teks itu, di human race itu, saya mempertanyakan apakah Anda selalu aware, gitu, sadar dengan rasisme tingkah lakunya. Kadang-kadang kita udah di lingkungan yang utuh, untuk kita itu normal, tapi sebetulnya itu adalah perbuatan yang diskriminatif terhadap suatu golongan. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan, belum tentu berasanya sama seperti yang diterima di sananya. Jadi lebih baik jaga ucapan juga dan perbuatan, berarti ya Bu. Apa nih next sebelum diputus Bu? Apa next yang Ibu pingin, cita-cita berikut ini apa nih Bu? Aku jawabannya mengalir aja. Mengalir aja Ibu? Tunggu tanggal mainnya berarti. Kalau mau ketemu acara di mana Ibu? Acara ini di Galnas, di Galeri Nasional, di jalan ini Merdeka. Google Map Galnas sampai udah sekarang. Sampai bulan terakhir tanggal 24 April 2022 di Sumatera gitu ya. Terima kasih banyak Ibu buat waktunya. Really appreciate your time. By the way, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang Ibu Bibian Ali, lo drop di sini. Jadi kalau seandainya kita next one ketemu Ibu Bibian Ali, gue sampaikan pertanyaannya, kita bikinin podcast lagi. Thank you semuanya. Jangan lupa like dan juga subscribe. See you soon.